Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi. Informasi ini datangnya dari saudara kita yang ada di kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur, bersama Mas Adi Keceng ya. Kali ini nama juga burung cendet ya. Tentunya kalau kita pelihara sampai sukses itu pasti ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau menurut saya semuanya tidak akan berjalan mulus tanpa sebuah proses ya. Kali ini saya akan memberikan beberapa contoh ya, pengalaman dengan settingan tinggi. Ini terjadi kepada burung Mas Adi ya yang ada di Bangkalan di sini. Kalau pengen tahu hasilnya, ini dia ya. Hasilnya ini dia burungnya ya. Nah, kelihatannya kalau menurut kalian dari sisi pandang untuk cendet pemula, tampaknya burungnya sih aman-aman saja ya, nggak ada kendala ya. Sebenarnya ini Mas Adi ini belinya dapat cendet yang kendala memang. Kendalanya itu nggak mau gacor awalnya ya. Burung awalnya jarang bunyi, takut ke orang ya. Ini saya ada sedikit pengalaman dan tip ya buat cendeter pemula yang mungkin punya pengalaman seperti ini, monggo disimak baik-baik tulisan yang ada di layar HP kalian ya. Nah sekarang untuk soal kicamania, hal burung itu kendalanya itu takut ya, itu takut tapi sudah gacor. Kalau menurut saya burung yang sudah gacor ini pasti untuk rasa takutnya itu sudah berkurang ya. Jadi kalau awalnya itu tidak berbunyi ada macet karena efek dari kondisi ya, dari kondisi, karena dari si tulisan yang ada di layar kaca Anda untuk sekicamania ini kasusnya beli kendala dalam faktor kondisi bulu yang masih belum rontok. Jadi burung itu masih tetap fokusnya ketika cendet kondisinya belum bagus, belum baik ya. Misal contoh perihal dengan bulu, pasti cendet ini akan mengurangi tingkat kegacorannya bahkan berhenti total ya. Ini sudah saya simpulkan dari kemarin-kemarinnya ya. Namun ketika sudah gacor, ini dikarenakan karena bulu sudah tuntas, bulu sudah bulu baru, bulu bagus, dan kondisi tentunya baik ya. Kalau masalah perihal burung ini nggak mau narung ya, seperti apa yang dikeluhkan oleh Mas Adi ya, masih belum begitu efektif ya. Tetapi dilihatlah untuk di video yang sudah saya putar ya, tampaknya burung ini sudah menemukan titik ternyamannya ya, titik di mana performnya itu sudah baik ya, sudah bagus ya. Dari hasil penerapan yang Mas Adi lakukan kepada burung cendet ini, mungkin kasus ini nantinya ada yang sama loh, bisa kalian lakukan hal ini dengan cara bagaimana untuk sekicamania. Untuk meningkatkan daya tarungnya ini untuk sekicamania, tidak harus tarung ini cendetnya harus berdekatan, jadi pakai jarak jauh dulu ya. Pakai jarak jauh dulu atau pemancingan-pemancingan masteran pancingan yang ada pada burung cendet itu. Jadi materinya yang memang sudah ada. Ketika dipancing untuk sekicamania ya, cendet biasanya kalau tidak ada materi yang dia mau keluarkan sesuai dengan pancingan atau musik atau MP3 yang ada pada burung itu, maka biasanya burung cendet itu akan berubah menjadi emosi ataupun bahkan tidak mau gacor dan berbunyi ya. Ini hati-hati untuk sekicamania.
Ini ada sekedar pengalaman dari Mas Adi yang mungkin saya tuang di sini ya. Ketika Anda punya masalah ya dengan cendet kalian, burung-burung masalah kalian bisa kalian ikuti saran-saran dari Mas Adi. Ini sudah pengalamannya, hasilnya luar biasa. Terima kasih untuk Mas Adi. Kalau nama juga proses, pastinya butuh tataan atau tahapan ya. Ini adalah tahapan bagaimana cendetnya sudah mulai gacor ya, yang tidak gacor hanya kendalanya sekarang tidak mau narung, bisa kalian terapkan nantinya secara bertahap. Namanya burung cendet, tidak ada kata tidak mau tarung, karena basicnya atau memang kelahiran dari cendet ini ya, dari dirinya itu sudah mempunyai jiwa-jiwa faktor atau tarung ya. Ingat sekali lagi, tarung, bahkan satu sarang, satu saudara pasti pak tetap akan narung dan berbunyi ya, dan gacor ya. Sampai di sini dulu untuk sekecamannya, sekedar konten yang mungkin kalau bagi saya sekedar konten biasa, tetapi mungkin bagi cendeter pemula ini suatu pengalaman atau ilmu baru yang bisa diterapkan kepada burung cendetnya. Semoga sukses, salam cendeter Sunda Santara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.